Everyone, it's Bisem. Dan di video kali ini kita bakal bermain Minecraft, lanjutin seri sebelumnya. Ya, sebelumnya videonya kurang niat dan ya, buka aja di video kali ini lebih niat aja guys ya. Gak lama-lama, langsung saja kita mulai. Oke guys, jadi karena ya di video sebelumnya, ya ampun udah malam aja baru juga mulai intro ya kan. Aduh aduh. Ya belum ada beat ya ternyata. Jadi sebentar, terakhir di video sebelumnya oh udah ada white wool. Oke, bisa lah kita bikin beat untuk kali ini ya kan. Udah ketinggalan, maaf. Oh enggak. Aduh aduh. Maaf. Ya, untuk warnanya nanti aja lah ya, gampang kita warnainnya lah. Terus taruh sembarangan dulu deh. Berarti tidur dulu. Dan ya, untuk kondisi ini kenapa masih ada ini sih? Aduh. Nanti deh. Nanti deh, coba dulu. Oke. Oke, ya karena kita sini posisinya nah, di sini aku pengen apa namanya lantainya pengen aku ubah jadi stone brick kayak gini. Dan di video sebelumnya sebelum apa namanya ya aku nggak nge-record di sini, aku mau rencana pengen bikin basement buat nyimpan-nyimpan ya seluruh-seluruh item lah ya biar rapih gitu. Dan di sini ya kita lanjut bikin aja stone bricknya. Maaf ya guys kalau aku nggak jago yang namanya building. Ini harus dihancurin dulu ya kan. Jadi kategori ini dia. Terus kita crafting dulu. Ini cara biar lebih cepat gimana ya guys? Ada yang tahu nggak? Biar langsung sekaligus gitu. Jadi, apa? Biar nggak satu-satu ngetap-tap yang lama. Sorry. Ini kayaknya kelebihan deh. Tapi nggak apa-apa. Pasang pintunya dulu di sini. Aduh, agak susah nih kontrolnya. Oke. Oke. Agak ngeframe dikit. Masih juga nih. Aduh, habis. Ini masih ada daging sisa sih, jadi main lah ya buat dimakan. Rencananya sih guys, aku pengen banget nge-explore dari daerah sana tuh. Yang di video sebelumnya kalau kalian nonton ya ada tragedi mengenaskan. Dan ya. Habis lagi block of coal-nya. Bentar, aku rapi-rapiin dulu tuh. Ini masih berantakan banget guys, jadi makanya aku pengen banget bikin apa namanya chest kayak ruang ya buat ruangan storage room lah atau gudang gitu biar nggak berantakan banget kayak begini gitu, jadi bisa terorganisir dengan baik dan benar. Ini kayak aku punya daging ini. Oh ini yang udah mateng ya. Aduh guys, oh iron yang banyak. Wah bisa sih kita bikin apa namanya
armor ya, tapi masih banyak kekurangannya. Oke, sekarang butuh buat bikin chest deh. Butuh coal berapa ya? 14 deh. Kita bikin block of coal sama sisanya ya bikin torch dulu. Oke, bloknya bikin dulu. Apa nih? Barel. Kayaknya boleh juga. Kayak barel buat taruh aja deh nanti buat di tempat makanan. Oke. Mana tadi torchnya? Torchnya, terus sementara pakai torch dulu ya masih. Ya, masih baru-baru aku magisnya. Daripada tiba-tiba di sini muncul ada mob dan itu malah bikin susah kita. Oh, bisa sih barel di atas ini kan? Eh, tapi chest nggak bisa buka. Ya udahlah, nggak apa-apa. Oke, nah, nggak penting itu. Kenapa ada suara skeleton ya? Ini harus ini deh. Terus sisanya? Aduh, ini gravel. Ya, kita mungkin habis ini kita lanjut mining ya guys ya. Oke, kita lanjut. Aduh, nyangkut. Ayo dong. Nah, lanjut mining tapi sebelum itu nanti aku rapi-rapiin aja kali ya pas udah nggak nge-record. Ini banyak banget. Sumpah. Ya ampun, ini banyak banget. Padahal kayaknya gak penting-penting banget. Terus apa lagi ya? Ini kamu ambil deh. Ya sama kah itemnya? Wah, dirtnya banyak banget ya. Oh, ini ada Flynn nih di sini kita taruh. Masih underside ya, underside. Oh, ini underside. Gravel. Oh, gravel udah mentok. Stone. Ya udah segitu dulu lah. Kita lanjut main ini, kita mau nyari diamond. Setelah itu mungkin rencana pengen ke Nether sih, cuman belum apa ya, belum siap-siap banget ya sejujurnya. Oh ya, terus juga di episode kemarin ya. Ya. Sampai mining ke dalaman dalam banget. Sampai mana ya? Aduh, aku lupa. Oh, ini. Oh, ini. Oh, ini. Oke, bisa. Ada suara skeleton di mana-mana ya? Oh, saya udah sampai dark. Sampai deep dark sih, sampai deep dark, deep down, tapi kayaknya lebih baik kita explore goa aja ya guys ya, soalnya di sini apa namanya nyasar ke yang ada itunya ya, dia penjaga yang itu. Nah, ini tar aku kasih ini ke sini sini aja nih. Oh, ini kecil nggak? Oh, udah pernah dieksplor sih sebelumnya, tapi takutnya ada yang miss aja gitu. Ada perlu ke explore, tapi ya nggak masalah. Tuh ada suara skeleton kan? Nah, kan bener nih. Ah, buntu dong. Oh, aku ternyata nggak ada pedang, guys. Baru sadar. Suara skeleton dari mana sih? Suara
suara skeleton tuh dari mana ya? Maaf ya guys kalau kalian rasa nggak nyaman, kurang nyaman. Aku juga sendiri susah untuk kontrol. Udah lama juga aku nggak main. Aduh. Di sini ada apa ya? Aku penasaran banget. Ada apa ya? Wah, ada sugar. Ini. Ada ini di sini. Aku nyasar ke sini. Ambil aja deh, lumayan. Tapi nggak ada apa-apa ya. Nggak ada apa-apa guys. Udah kayak explore semua deh. Aku jadi bingung harus explore bagian mana lagi. Gua ini. Atau waktu di video sebelumnya juga yang paling pertama kalau nggak salah ya itu ada gua juga tapi dekat-dekat kita mungkin pakai explore ke situ kali ya karena ini juga guanya udah kosong aja gitu udah nggak ada sesuatu hal yang menarik lagi ya aku crafting dulu torchnya mungkin juga aku juga harus apa namanya berburu ya guys ya terus stok makanan tuh susah dan belum bikin apa namanya tuh ya wheat farm itu belum jadi mau nggak mau harus bikin sih ada yang tempat orang benar apa yang apa aku bilang ada tempat yang belum ke explore meski nggak seberapa ini tapi namanya iron ya berharap banget ada diamond tapi kayaknya ke dalam segini belum deh dalam berapa ya aku lupa oke. Waduh, dalam banget nih. Ini kemana ya? Ada air sih, ya. Seenggaknya masih bisa buat. Oh, bloknya udah mulai beda nih. Wow, wah, dalam banget nih, kayaknya nih. Wow, aduh. Eh, astaga! Oke okay guys, aduh. Kayak aku harus lebih hati-hati lagi ya. Aduh, ini bahaya banget. Mana ya ini aku peralatannya? Oh, itu dia. Ya ampun, maaf ya guys. Aduh, cepu banget aku bener-bener. Aku baru-baru minta maaf banget. Maaf banget. Sebesar-besarnya. Ayo dong. Mana lagi? Mana ya tadi? Udah hayut. Aduh. Yang penting sekarang item-itemnya masih astagfirullahaladzim. Oke okay guys, jadi karena peralatanku hilang, jadi ya mau nggak mau harus terombak ulang ya guys ya. Aduh, bener-bener deh. Aduh. Cobaan banget ya. Bener-bener main game survival tuh banyak cobaannya gitu loh. Aduh, pusing. Ada aja cobaan. Ya lebih baik kita buat persiapan dulu kali ya. Susah ini. Mampu cobaan apa lagi cobanya? Stick mana stick? Ini dia. Kita shield. 1, 2, 8 cukup.
ini, terus ini deh, bonus. Oh, ini benar. Kita rapihin dulu. Aku bikin armor juga deh, biar kita nggak gampang tewas kayak tadi ya. Aduh, bahaya coy. Bahaya, bahaya, bahaya. Bener-bener bahaya, nggak bisa itu. Oke. Next, selanjutnya gue mau explore gua yang gue maksud, yang ada di video sebelumnya. Jadi, sampai jumpa di guanya. A few moments later. Oke guys, udah ketemu dan ya ternyata nggak jauh banget ya dari tempat kita sebelumnya, apa dari base kita. Aduh, ternyata kecil guys. Tapi tadi sebelumnya aku lihat nemu lagi sih. Coba kita periksa ya. Ini aku nggak ada torch gitu, aku lupa ya kan. Aduh, ada aja deh persiap, nggak ada persiapan dulu gitu kan. Aduh, guys, sebentar. Bentar. Nggak jauh kok. Itu base kita. Sana. Nanti dia tempat spesifiknya. Oh, di sini. Ini ada kayak bisa gitu. Mungkin kayaknya aku bakal cari apa namanya bibit pumpkin ya, biar kita bisa bikin snow golem. Bisa coba jaga gitu. Mana ya? Oh, ini dia. Aduh, aduh, aduh. Nyarinya susah ya. Kayak kecil deh. Ah iya kecil. Ya maaf ya guys. Aduh, ngecewain kalian di video kali ini. Aduh, aduh, maaf banget. Maaf banget sebesar-besar. Aduh, aduh, nggak dapet dagingnya. Ya udahlah ya. Mungkin next video kita bakal explore aja deh ya tempatnya, nggak gua dulu, siapa tahu sekitar sini ada village atau sesuatu hal yang menarik ya. Jadi ya udah deh, oke teman-teman, sekian dulu video kita hari ini. Mohon maaf banget, aduh, video ini benar-benar mengecewakan kalian ya. Aduh, mohon maaf banget sebesar-besarnya. Tapi nggak apa-apa, semoga next video kedepannya jadi bisa lebih baik dari video sebelumnya ya. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya, bye.